Oke guys, hari ini kita bakal mencoba metode BLW lagi untuk makan baby carrot pagi ini. Which menu? Sweet potato cheese dengan tomato. Kita lihat dia suka nggak ya. Kita sambil nge-share-sharing aja juga. Stay tune ya, karena di video ini kamu bakal dapat juga informasi penting seputar eating baby carrot. Oke, let's go! Jadi untuk metode BLW, aku terapinnya itu pas dia tumbuh gigi. Jadi pas masuk di umur 8 bulan. Kalau respon sih bisa dibilangnya seperti bayi pada umumnya. Mungkin dia awalnya dilihat-lihatin dulu atau dipencet-pencet dulu. Terus dibuang atau mungkin biasa kadang babynya berpikir, kok ini unik banget gitu. Terus dia makan deh, tertarik buat makan. Tapi kita harus kenal dulu bagaimana babynya responnya, bagaimana kita harus memulai untuk bisa BLW ini. Jadi kita nggak harus mau-maunya, tapi kita lihat kondisi dari si bayinya. Ya karena itu dia tadi, karena responnya setiap dia megang sesuatu, dia gigi, dia emutin. Tapi dia kalau ngemil seperti biskuit emang udah nggak dicairin lagi, dia tinggal pegang terus dimasukin ke mulut. Jadi itu di situ aku inisiatif, mungkin dia butuh bantuan makanan padat yang harus dipegang sama dia. Jadi aku coba dan ternyata dia mau, dia suka. Tapi di sini kita harus buat makanan padatnya yang benar-benar memang lembut, yang bisa langsung dimakan tanpa gigi gitu. Oke, di sini kita lanjut makannya. Ini udah hampir selesai juga. Ini udah hampir habis. Di sini emang aku pakai tangan karena dia kadang mau pakai tangan, mau pakai sendok besar, mau pakai kerupuk sendoknya. Pokoknya macam-macam, kita harus usahain aja bagaimana baby kita supaya bisa makan. Oke, semangat Bunda. Thank you ya udah lihat video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.